Nah, Triple Lovers per tanggal 21 April 2024 atau hari Minggu kemarin ya, itu menjadi hari terakhir pelayanan arus mudik Lebaran 2024 yang dicanangkan oleh PT Kereta Api Indonesia, yang diawali mulai dari H-10 Lebaran sampai berakhir di H+10 Lebaran. Itu artinya berakhir sudah pengoperasian beberapa kereta api tambahan Lebaran yang dijalankan selama berapa hari ya? Total hampir 22 hari ya. Itu untuk melayani para pemudik menuju ke kampung halaman ataupun sebaliknya ya, untuk kembali ke kota perantauan. Tapi saat saya iseng memantau di aplikasi Akses BKI, ternyata ada beberapa kereta api yang sebelumnya berstatus fakultatif dan baru saja muncul atau dijalankan kembali saat memasuki musim mudik Lebaran tahun 2024 ini, ternyata pengoperasiannya diperpanjang sampai akhir bulan atau sampai tanggal 30 April 2024 besok. Tercatat ada beberapa kereta api dengan status fakultatif yang masih muncul di aplikasi Akses BKI. Nanti akan saya coba sebutkan satu persatu ya. Apakah ini sebagai pertanda kereta-kereta dengan status fakultatif ini bakalan dijalankan secara reguler, atau mungkin nanti per tanggal 1 Mei bakalan ada perubahan lagi? Kita tunggu aja ya teman-teman. Yang pertama ada kereta api Malioboro Express, relasi stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Malang pulang pergi, yang sebentar lagi akan melintas berjalan langsung stasiun Lempuyangan. Ini palang pintu JBL nomor 351 sudah ditutup. Nah, seperti yang saya sebutkan di opening tadi ya, salah satu kereta api fakultatif yang diperpanjang operasionalnya sampai akhir bulan nanti, yaitu salah satunya kereta api Malioboro Express ini. Tadi terlihat rangkaiannya lumayan rapi dan bersih ya, karena memang memakai rangkaian berjenis mild steel. Nah, ditarik lokomotif sprinter juga. Harapannya sih kalau memang nantinya dijalankan secara reguler, ini bisa jadi opsi untuk para penumpang lintas Purwokerto Malang dengan keberangkatan pagi hari, sedangkan dari arah sebaliknya dari Malang menuju Purwokerto untuk keberangkatan malam hari. Lalu kereta api yang kedua, nah ini kereta api legend banget ini, The Legend of East Java, kereta api Mutiara Timur, relasi stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, ini kereta api yang sebenarnya sudah lama banget ditunggu-tunggu kehadirannya lagi ya, dengan relasi yang baru, tapi menurut saya malah justru lebih bagus.
dijalankan start dari stasiun Surabaya Pasar Turi, lalu singgah juga di stasiun Surabaya Gubeng, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi dengan keberangkatan pagi hari. Lalu untuk dari arah sebaliknya ya, dari stasiun Ketapang menuju Surabaya Pasar Turi dengan keberangkatan malam hari. Jadi nyampe Surabayanya itu menjelang fajar ya, atau sekitar adzan subuh lah, jam-jam 4:30. Ternyata sampai kereta api Malioboro Express melintas, si Mataram ini baru muncul ya dari sebelah timur sana, jadi jaraknya agak lumayan jauh. Ini jarang-jarang nih Mataram ditarik sama si hidung kotak. Biasanya dia ditarik oleh lokomotif Sprinter CC203. Kita lihat nanti seri lokomotifnya berapa. Nah, kabar terbaru mengenai kereta api Mutiara Timur ini, per tanggal 23 April hari ini, tepatnya hari Selasa, untuk keberangkatan dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Surabaya Pasar Turi nanti malam ya, si Mutiara Timur ini mendapatkan pergantian layanan kelas kereta ya, yang sebelumnya saat musim mudik lebaran tahun 2024 kemarin dia dijalankan dengan membawa kereta kelas ekonomi seat 22 ya. Ini masih agak sedikit rancu, pakainya kereta ekonomi Kemenhub. Nah, per nanti malam keberangkatan dari stasiun Ketapang menuju stasiun Surabaya Pasar Turi, dia membawa dua layanan kelas ya, yaitu kelas ekonomi premium seat 22 dan juga kelas eksekutif. Ini saya belum dapat informasi yang valid ya, rangkaian model apa yang dibawa sama si kereta api Mutiara Timur ini, tapi ini seperti mengembalikan masa jaya dari kereta api Mutiara Timur saat dulu sebelum pandemi ya. Kereta api ini selalu menjadi andalan masyarakat Jawa Timur lintas Banyuwangi Surabaya. Kalau saya pribadi sih sangat berharap sekali ya kalau si kereta api Mutiara Timur ini bisa dijalankan reguler, karena bisa menjadi opsi keberangkatan paling malam dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju ke kota Surabaya ya. Ini jamnya enak banget, nyampe di Surabaya masih cukup pagi lah ya, sekitar jam 4:30. Itu bagi yang mau beraktivitas itu masih cukup waktu untuk persiapan ya. Semoga aja sih harapan saya ini bisa terpenuhi, si kereta api Mutiara Timur ini bisa berjalan reguler kembali. Lalu yang ketiga, nah ini, kalau ini nggak usah ditanya, ini kereta api fakultatif tapi udah jalan tiap hari ya, yaitu kereta api Manahan relasi stasiun Colo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta.
Nah, ini saya sertakan karena saya juga penasaran setelah musim mudik lebaran ini selesai, si Manahan ini bakalan pakai rangkaian apa. Kemarin banyak banget komentar yang bisa dibilang agak sedikit miring ya tentang kereta api Manahan ini, yang seperti menjadi lebih spesial dari kereta-kereta yang lain. Mulai pernah pakai rangkaian kereta yang baru, benar-benar baru keluar dari pabrik. Lalu sempat ganti rangkaian lagi, entah sampai berapa kali. Jadinya saya cukup penasaran si Manahan ini setelah musim mudik lebaran selesai, dia akan berjalan membawa rangkaian yang seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan tentang beberapa kereta api yang berstatus fakultatif yang dijalankan selama musim mudik lebaran tahun 2024 kemarin, yang ternyata pengoperasiannya masih diperpanjang sampai akhir bulan nanti ya, tanggal 30 April 2024. Semoga sih bisa berjalan reguler kalau memang demand penumpangnya bagus ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.